Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Semuanya, kembali lagi di channelnya. Dwi Susi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin DIY gimana caranya aku bikin setting spray ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu setting spray, jadi setting spray adalah ibaratnya tuh kayak hair spraynya muka kalian gitu loh guys. Jadi tuh kayak biar mengunci makeup kalian biar nggak geser gitu. Jadi kalau kalian ada acara acara semester festival musik atau ada acara kondangan atau apapun itu, kalian wajib banget buat pakai setting spray, makeup kalian tuh nggak luntur dan nggak kemana-mana ya. Oke, langsung aja kita bahas apa sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat setting spray ini. Jadi bahan-bahannya tuh sangat mudah banget dan sangat gampang banget dijangkau karena sepertinya banyak banget yang jual bahan ini ya. Jadi yang pertama aku pakai Festonic dan kemudian aku pakai air mawar. Jadi Festonic ini aku pakai yang Spirulina. Ini mengandung ekstrak spirulina ya guys. Jadi ini harganya tuh murah banget. Ini harganya cuma 6.500, masih ada harganya. Aku beli di minimarket dekat rumah aku ya. Kemudian air mawarnya ini yang kayak biasa ya, mengandung ekstrak bunga mawar. Ini yang 100 ml, aku beli harga 5.500. Murah banget dong. Aku yakin banget kalau kalian pasti punya kedua bahan ini di rumah. Dan juga ada satu lagi, ini kayak botol kosong kayak gini. Kalian nggak perlu beli karena ini bisa pakai mungkin bekas botol parfum yang udah habis atau apapun itu. Kalian jangan lupa juga bersihin itu ya, kak. Bersihinnya tuh biasanya pakai air hangat ya, kayak direbus itu ya nggak sih? Itu kayak gini. Tonic spirulina ini mengandung spirulina yang berfungsi banget untuk menutrisi kulit kita. Kalau air mawar ini untuk menyejukkan kulit dan ketika dia dimix dia akan menjadi setting spray. Oke, langsung aja guys, kita masukin dulu air mawarnya sama Festonicnya, kita mix. Tapi kita pakainya air mawarnya dan Festonicnya tuh perbandingannya 3:1, lebih banyak air mawarnya ya daripada Festonicnya. Jadi kita bakal buka dulu ini, terus kita tuangin ke sini. Gini aja aku bikin ini sedikit aja ya temen-temen, aku bikinnya sedikit aja karena paling besok juga aku udah beli lagi setting spraynya. Kemudian aku pakai Festonicnya karena tadi 3:1, jadi aku paling pakai Festonicnya segini lah ya pokoknya tuh 3:1 Festonicnya. Kalau kalian mau Festonicnya, aku kan pakainya yang Spirulina ya. Kalian bisa pakai yang lemon. Biasanya banyak pakai yang lemon sih. Kalau aku lebih suka yang Spirulina karena warnanya jernih dan nah, kalau yang lemon itu kan warnanya tuh kuning gini. Jadi aku pakai Spirulina, gebannya satu ya segini lah. Oke, jadi udah. Selanjutnya kita tutup.
kemudian kita kocok di, ya nggak usah kocok-kocok banget sih, kocok aja perlahan aja sih, kita kocok perlahan. Aplikasiin di wajah kita, kita lo aja kali, gue enggak, kita betul. Ini wanginya wangi banget guys, harum banget guys, harum semerbak. Nah gitu guys, cara membuat dekorel, gimana cara membuat setting spray sendiri kalau kalian kehabisan setting spray. Scan dulu video dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian dan di sosial media yang kalian punya. Terima kasih, dah.